Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fendi Cendol tentunya. Ya. Oke, di video kali ini kita masih bahas seputar motovlog ya. Kemarin kita sudah bahas tentang mounting dan helm. Kalian bisa lihat videonya di sini. Dan kita sudah bahas mikrofon juga. Kalian juga bisa lihat videonya di pojok kanan sini. Tapi bodohnya saya lupa memberitahu kepada teman-teman semua bahwa tidak semua handphone itu support mic eksternal. Goblok. Saya mohon maaf. Tapi tenang saja, di video kali ini kita nanti akan bahas gimana cara mengatasi agar handphone support mic eksternal. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like apabila Anda menyukai video saya dan share ke teman-teman Anda. Nah, apabila sudah subscribe, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama, kalian ambil handphone yang buat ngevlog ya, yang tentunya belum support mic eksternal. Nah, di sini langsung saja kalian buka handphone tersebut. Nah, di sini kita perlu aplikasi tambahan yang kalian bisa dapat unduh di Play Store. Langsung saja kita buka Play Store. Nah, nama aplikasi tersebut yaitu Open. Nah, ini. Nah, langsung saja kalian unduh. Kebetulan saya sudah unduh, langsung saja kita buka. Nah, seperti ini, kalian pilih izinkan. Ini izinkan. Nah, ini berhubung bahasa Inggris, saya tidak bisa membaca. Kita langsung pilih oke saja. Iya. Nah, seperti ini tampilan awal. Nah, untuk tampilan awal seperti ini belum support mic eksternal. Kita harus banyak setting dulu. Mari kita coba apakah sudah support. Kita pakai handset ya. Kita pilih video, izinkan. Nah, kita pilih play. Tes 1 2. Tes mikrofon 1 2. 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 3. Oke. Seperti ini hasilnya. Tes 1 2, tes mikrofon 1 2, 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3. Oke. Nah, itu tadi hasil yang bawaan dari Play Store-nya ya. Belum kita setting apa-apa. Sekarang langsung saja kita setting. Pilih gambar gear di pojok kanan atas ya. Di sini pilih. Nah, di sini kalian pilih video setting. Nah, di sini ada banyak resolusi, format, dan apalah itu. Kalian pilih yang audio ini ya, audio ini. Nah, di sini ada banyak pilihan, camcorder, external mic, default audio, dan lainnya. Kalian pilih external mic. Nah, langsung saja kita kembali. Nah, dan kita coba lagi ya. Tes 1 2, 1 tambah 2 3. Tes mikrofon 1 2. Nah, seperti ini hasilnya ya. Tes 1 2, 1 tambah 2 3. Tes mikrofon 1 2. Nah, sudah cukup itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Dan HP juga sudah siap untuk ngevlog ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Dan tentunya tidak lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang, dan like dan share ke teman-teman agar teman-teman Anda juga tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.